Oke, kita akan melanjutkan sesi pertoiletan urusan kamar mandi yang belum selesai pada berapa lama, satu bulan, dua bulan. Review sedikit, uh, kalau ada yang kemarin nggak ikutan, bahwa dua bulan lalu kita ngebahas asal usul kenapa bisa ada toilet di dalam bangunan, gitu ya. ya hampir semua penemuan itu didasarkan oleh karena adanya masalah yang terjadi. Dan pandemik itu nggak cuma baru sekarang ini COVID-19. Kalau kita ulangi dari tahun 0 gitu ya, ini udah terjadi banyak gitu ya. Lalu dimulai dengan periode ritual gitu ya, dimana pada saat itu orang-orang tuh mencari air untuk membersihkan dirinya, tapi sifatnya lebih kepada religius. Terus next, ditemuin juga ada tempat pemandian besar-besaran gitu ya. Jadi karena dulu nggak ada kamar mandi, jadi orang tuh mandinya bareng-bareng di satu pemandian yang besar gitu. Yang ternyata bikin masalah juga gitu karena karenanya mandinya bareng-bareng nggak -bareng, tahu yang kanan sakit apa, yang kiri sakit apa, akhirnya virusnya nyebar-nyebar-nyebar-nyebar, pandemik lagi. Lalu ada Tremont House ini tahun 1829 yang menjadi hotel paling mewah sedunia karena punya toilet. Dan terakhir ditemukan 1859 saat semua fungsi sudah tercapai, maka e, masuklah sisi lain kenyamanan dan keindahan dan e, pada saat itu dikenal dengan Victorian Bathroom tahun 1859. Nah, sekarang kita akan masuk ke periode yang lain. Kalau tadi kan periode yang ada masalah, jawabannya apa? Ada masalah jawabannya apa? Cenderung bisa diselesaikan sama manusia atau sama politik atau sama e, kebijakan. Dari sebuah tempat itu. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya arsitek tuh udah bisa lakuin gitu? Dan ternyata ditemukan bahwa tahun 20 udah ada tuh penyelesaian-penyelesaian uh, kecil, hal sederhana yang dilakukan arsitek untuk melawan pandemi. Nah, kita akan bicara dimulai semua dari petirahan. Petirahan itu adalah rumah sakit khusus tuberkulosis. Itu dimulai di tahun sekitar 20-an di mana tahun 1880 1990 ditemukan virus baru namanya TB gitu ya, tuberkulosis dan e, muncullah kebutuhan-kebutuhan khusus akan tempat untuk healing kalau bahasa sekarangnya. Bukan untuk menyembuhkan karena pada saat itu belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu. Ini adalah kondisi kurang lebih ya ilustrasi pada saat tuberkulosis ditemukan. Kita ngelihat kalau rumahnya aja ini udah kayak uh, ya, udah serem gitu, mulai dari uh, tempat tidurnya, terus uh, warna cat yang dipakai kayunya keluar-keluar kayak gitu, dan cenderung menyeramkan begitu. Tidak ada jendela seperti itu, dan itulah yang ngebuat mungkin ya, yang ngebuat uh, penyakit itu bisa cepat menular. Nah, ini adalah kondisi petirahan itu, kita lihat di kiri sama di kanan dengan adanya permasalahan si tuberkulosis ditemukan juga banyak penemuan baru salah satunya adalah si veranda ini dan juga furnitur ya furnitur lounger itu tempat ibu-ibu dan bapak-bapak ini dia ya semi tiduran gitulah ya dia nggak benar-benar tidur nggak benar-benar duduk juga nah eh, diketahui bahwa kenapa dibentuk lounger seperti itu itu gunanya agar setiap orang tuh bisa nyaman gitu ya duduk tenang gitu ya dan bisa bernafas dengan baik dan diketahui juga bahwa posisi itu adalah posisi yang yang terbaik lah untuk bisa bernafas nah tadi kita ada tiga periodik ya periode outbreak periode epidemik periode pandemik nah setelah pandemik periodiknya apa ini kurang lebih Perjalanannya akan seperti ini. Yang pertama, akan ada perubahan tingkah laku, lalu akan ada perubahan function. Udah pasti gitu ya, function itu seperti yang tadi dijalankan, kayak gitu. Nah, tapi kalau udah cuma sampai function ini yang tadi diceritakan, ini hanya akan selesai sama manusia aja. Nah, kalau arsitek, dia akan menyelesaikan dengan cara tambahan, jadi nggak cuma ke function aja, tapi juga harus ada beauty-nya di situ. Nah, makanya akan ada. Dua tambahan lagi yaitu creative thinking dan juga artistic beauty. Nah ini uh, periodik yang diktum, diktum arsitektur. Nah diktum itu apa? Diktum itu seperti kayak doktrinisasi dari uh, salah satu uh, pemuka gitu ya. Nah pemukanya pada saat ini ya arsitek. Nah ini kita bagi tiga tabel gitu ya. Uh, starting dari kolera dulu, ini tahun awal abad 19 berarti kurang lebih tahun 1800-an. Sama hampir semuanya terjadi karena virus jadi diawali dari mengubah kebiasaan e, menumpuk sampah menjadi lebih terorganisir. jadi kebayang tahun 1800-an itu adalah pertama kali adanya dinas tata sampah kali ya bahasanya gitu nah ini dibuat salah satunya untuk melawan kolera fungsinya apa yang terjadi jadi di setiap rumah tinggal wajib perlu ada wc dimulai dari si hotel yang super mewah tadi cuma punya satu-satunya hotel yang punya wc dilanjutkan kepada uh, rumah tinggal uh, efeknya juga ya tentunya sama kayak alat-alat sanitari mulai bisa dijangkau sama banyak orang dan lain sebagainya terus juga adanya courtyard di dalam rumah gitu ada taman kecil di dalam rumah untuk melewati udara nah di tata kota di sini dimulai ada solokan di tahun 1800-an abad 19. Tapi jangan dibayangin solokan kayak sekarang. Selokan zaman dulu ya udah cuma bukaan gitu aja, nggak nggak ada tutupnya gitu. Dan kita masih bisa nge bisa ngerasain bau. Mulai ada zoning, mulai ada ruang-ruang publik. Jadi area-area plaza gitu kurang lebih. Dimulai dari tahun 1800-an itu eh, di sini ya, karena adanya kolera. Lalu third plug, atau disebut pes gitu ya Diawali karena adanya tikus Mulailah tadi yang solokan terbuka-terbuka tadi ditutup Untuk membuat tikus tidak bisa lewat Dan juga membuat agar tidak e, ada area yang lembab gitu ya Nah di rumah tinggal mulailah ditemukan pipa di tahun 1855 sampai 1959. Dan e, pertama kalinya juga bahwa bangunan atau rumah tinggal itu harus posisinya di atas jalan. Jadi kayak misalnya kayak kita nih, di ruang studio kita itu plus 60 dari jalan. Sebelumnya ya 00 aja dari jalan sampai ke masuk tuh 00 aja semua gitu. Lalu di tata kota ditemukanlah lagi karena karena nggak mau lembab jalannya dibuatlah paving block begitu ya. Jalan-jalan mulai di paving sehingga dia jalan lebih nyaman, ada perkerasan tapi juga masih tetap bisa menyerap air. Lalu berikutnya adalah lautan api. Nah, lautan api ini adalah beberapa kota di New York sengaja dibakar sama masyarakat karena uh, ditemukan adanya wabah. Tapi ditemukan juga bahwa dibakarnya kota-kota itu juga ditukangi oleh politik yaitu pada saat itu masih rasis gitu ya. Jadi orang-orang hitam yang nggak disukain sama kulit putih ya rumahnya dibakar aja sekalian. Nah. Sebelah kanan masih kosong, belum ada creative thinking. Berikutnya influenza atau bahasa kerennya Spanish flu gitu ya. Masih sekarang masih ada sih mungkin sedikit. Nah, ini ngebuat behavior kita yang berubah yaitu adanya akses publik ke udara segar dan matahari. Lebih banyak zona-zona luar sebenarnya dari dari semua masalah flu-flu tadi gitu ya. Nah, efeknya di rumah tinggal Uh, adalah di dapur dapur yang suka lembab ditemukanlah cara agar bisa ngebuat area dapur itu lebih nyaman yaitu dengan menggunakan tabletop dari keramik gitu jadi dulu masih pada pakai kayu nah berikut juga dengan di tata kota orang-orang menggunakan masker jadi menggunakan masker ini bukan sekarang sebenarnya udah ada tahun 89-20 pada saat Spanish Flu itu juga ada perubahan uh, tingkah laku Nah, ini yang unik tuberculosis 1882. Tadi kita ngelihat semuanya hanya selesai dari behavior dan function gitu ya. Di sini tapi ada creative thinking nih. Behavior eh, hampir mirip seperti COVID, yaitu menjauh dari keramaian, menghindari ruang sempit dan remang. Nah, untuk rumah tinggal, eh, mulailah membuat bukaan-bukaan yang menjadi lebih tinggi dan juga lebih lebar. Nah, tahun 20-an, tahun 10-an itu kan terkenal sama modern architecture gitu, Dimana kebanyakan bangunan rumah tinggal itu menggunakan roof garden. Ternyata pendekatannya nggak cuma karena bagus dan fasad doang, tapi pendekatannya juga dari segi kesehatan dengan adanya roof garden, maka mereka punya akses taman di atas gitu adanya roof garden ngebikin mereka jadi kayak punya kurtiar tambahan atau veranda tambahan yang ada di rumahnya dia sendiri nah lalu perubahan mood board, interior terang-terang kita suka terpana sama interior Skandinavia dimana mereka cenderung clean, bersih kayak begitu ya terus ada gaya, makanya dibikin gaya jadi mid-century Sebenarnya, pendekatannya lebih mulia, gitu, dibandingkan hanya bagus-bagus doang. Begitu putih dan kayu itu, dia akan memantulkan cahaya. Di Skandinavia, orang hanya bisa mengandalkan selatan karena matahari datang satu bulan, datang aja juga udah hebat, begitu, dan jadi. Makanya, banyaknya bukaan dan penggunaan warna-warna yang terang itu sangat cocok di sana, dan tujuannya jauh lebih mulia dibandingkan kalau misalnya cuma kita menggunakannya karena biar terang dan gitu selesai. Lalu, juga easy clean material, jadi lebih banyak material-material yang -material seperti tadi, ya, keramik, marble, dan lain sebagainya, supaya lebih mudah dibersihkan. Nah, tata kota juga ada perubahan, yaitu summer house, misalnya. Summer house itu yang kita kenal sekarang, Los Angeles, gitu ya. Di Los Angeles itu adalah satu tempat kayak perumahan mewah begitu ya yang akan didatengin orang hanya pada saat musim panas. Lama tiga bulan baru setelah dia udah mulai masuk kantor lagi, udah mulai sekolah lagi, ya balik lagi. Begitu, rumah di Los Angelesnya ditinggal. Nah, lalu juga kembali lagi kepada ruang-ruang publik, yaitu taman kota menjadi populer, begitu karena adanya tuberkulosis. Nah, di creative thinking, Nah, ini terjadi di tahun 1920-an, di mana ada salah satu arsitek yang eh, hampir semua pendekatannya dimulai dari tuberkulosis begitu ya. Efeknya kita bisa melihat adanya jendela yang tinggi, lantai menggunakan linoleum. Linoleum tuh mungkin seperti batu begitu ya. Yang sifatnya tuh dia anti mikroba. Lalu interior skema warna mood board terang-terang gitu ya. Putih kayu oak misalnya seperti itu. Lalu adanya partisi yang transparan. Jadi penyekat ruang transparan. Kenapa? Agar cahaya bisa masuk. Dan ini penemuan yang spektakuler, yaitu sudut siku menjadi lengkung. Jadi kita pernah ngedesain rumah sakit bahwa di situ ada punya peraturan kalau lantai ketemu dinding itu harus lengkung. Begitu. Kenapa? Ya salah satunya ya karena agar tidak ada bakteri. Balik lagi easy clean-nya tadi. Dan masih ada fungsi-fungsi lainnya karena ternyata ditemukan bentukan lengkung itu bisa memantulkan cahaya lebih baik daripada bentukan. Siku. Secara produk yang tadi, mulai ada built-in furniture, di mana furniture nggak beli lagi, tapi dia akan built-in supaya nggak ada ruang sisa. Jadi bawah sampai ke atas dia nempel gitu. Jadi dengan begitu kan tidak ada ruang untuk debu bisa bisa datang. Nah, lalu redining chair adalah kursi yang tadi orang-orang pada tiduran di di veranda ya. Ini adalah produknya Petirahan Paimio. Petirahan tuh bahasa Indonesia ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Sonotarium Paimio tahun 1933. Pertanyaannya kenapa bangunan ini bisa jadi jadi spektakuler begitu? Kalau kita lihat ya ini bangunan modern saja gitu. Balik lagi jawabannya karena ya sifatnya yang mulia tadi yaitu untuk entai itu berkolosis tadi. Di tahun 19 1942 baru saja ditemukan strottimicrin ini obat tuberkulosis tahun 1942 tetapi bangunan ini udah menyelamatkan banyak nyawa di tahun 1933. Nah ini orangnya ya yang eh, desain dia hidup tahun 1898 sampai 1976. Nah ini adalah ruangan yang diambil ya pada saat dulu gitu. Ini yang dimaksud sama tadi. Ini adalah bentukan lengkung dan dibuat seperti agak transparan dan dipilihnya material batu begitu ya. Satu, dia akan mudah dibersihkan. Dua, ditaruh dekat sama jendela begini agar cahaya masuk ke sini dapat terpantul dan ngebuat si ruangan ini menjadi lebih cerah begitu ya. Jadi penyelesaian masalahnya itu diselesaikan dengan cara-cara pasif desain gitu. Enggak nggak, nggak sesimpel dengan menggunakan alat-alat. Kalau menggunakan alat-alat gampang lah semua bisa gitu. Gitu. Lalu ini bentukan veranda gitu ya. Ini adalah tempat di mana orang-orang itu ya healing lah bahasa sekarangnya begitu. Kasur-kasurnya di sini dia punya view begitu ya biar lebih tenang kali begitu. Dan ini salah satu uh, buatan dia juga yaitu furnitur karena pendekatannya adalah manusia yang sakit ya nggak hanya bangunannya aja yang dia desain tapi interiornya juga dan juga produk dari furniturnya itu sendiri. Keluar bentuk begini dibikin tahun berapa tadi? 30-an, 20-an, semuanya lengkung, tidak ada sudut sama sekali, jadi mudah dibersihkan dan secara look juga indah. Dan materialnya adalah kayu gitu. Jadi pada saat itu juga ditemukan alat untuk membend kayu yang hanya ada di Finlandia begitu ya terciptalah produk-produk seperti ini. Ini efeknya juga yang terjadi. Ini yang tadi saya bilang tentang mood board gitu bahwa interior sama arsitektur nggak berjalan terpisah lagi, tapi dia jadi satu. Adanya skylight di sini, warna cerah di sini itu ngebikin suasana ini menjadi terang walaupun sebenarnya di sana ya dia ya gelap sih. Namanya juga di Skandi. Nah ini apresiasi untuk dia sekarang. Ini bangunannya dia yang ciptain. Ini masih eksis sampai sekarang, masih berfungsi. Namanya Alto university. Balik lagi ya. Ini kita yang nemuin kursi gini sekarang mah gampang datang ke IKEA, kamu bisa beli 80.000 begitu ya. E, balik lagi dari cerita yang tadi bahwa tujuannya mendapatkan bentuk seperti ini jauh, e, jauh lebih mulia, lebih luar biasa dibandingkan hanya dengan produknya. Depannya begitu, nih, gitu, tidak ada kakinya di belakang, jadi kita bisa njot jotan kurang lebih di belakang begitu ya. Ny lebih nyaman. Ya dialah penemunya begitu. Berimbas juga dengan produk-produk lainnya, nggak hanya furnitur, yaitu seperti ini misalnya vas bunga, gelas, juga lampu. Oke, okay. nah sekarang COVID-19. Kita lihat behaviornya. Yang terjadi adalah adanya karantina mandiri. Lalu slogan yang selalu disebut iman imun aman gitu ya. Nah, fungsinya yang berubah juga lumayan banyak ke rumah tinggal. Efeknya rumah yang biasanya tempat tinggal justru sekarang jadi tempat untuk kabur gitu ya. Kalau pada tahun 20 pada saat TB orang kaburnya ke sanatorium, kita kaburnya ke rumah kita sendiri begitu ya. Dan juga ada perubahan gitu ya, yaitu untuk membersihkan diri sebelum masuk ke rumah, cuci tangan atau cuci kaki ke depan. Dan kalau saya merasanya ini kayak kita kembali ke budaya kita. Kalau di Jawa sebenarnya sudah ada tradisi gentong yang kita sebut di mana sebelum kita masuk kita cenderung untuk membersihkan diri dulu baru kita masuk. Tata kota sekarang kita meminimalisir akses ke komunal. Transportasi berkurang parah, tapi kita dibantu sekarang. Udah adanya Gojek, Grab gitu ya. Beberapa studi menyebutkan kalau karena adanya Covid-19 kita tuh kayak hidup di lima tahun percepatan gitu. Sekarang tahun 22 kalau misalnya COVID nggak datang, hal seperti ini kita bisa work from home atau enggak kita berbicara apa bisa bisa meeting lewat Zoom dan lain sebagainya baru akan terjadi tahun 28 gitu. Jadi sekarang percepatan parah. Lalu desentralisasi dan kolaborasi gitu ya, koordinasi antar wilayah begitu ya. Anggapannya seperti kayak PSBB level LAN lah. Jadi level 1, level 2, level 3, level 4 ya tergantung wilayahnya kalau wilayahnya nggak kenapa apa ya nggak usah di nggak usah dipermasalahkan. Creative thinkingnya apa? Balik lagi tadi ya, eh, yang tadi hygiene itu biasanya hanya ada di sonotarium, ada di bangunan besar. Sekarang jadi ya rumah tinggal pribadi gitu, harus hygiene. Bahkan ada yang biasanya dulu mandinya sekali, mungkin sekarang jadi dua kali begitu. Lalu rumah menjadi rumah kantor, jadi studio. Dibantu sama ekosistem digital. Berikutnya ada urban farming begitu ya. Orang-orang jadi mulai untuk memikirkan bercocok tanam sendiri begitu ya. Di lain dia bisa mendapatkan manfaat, dia bisa makan hasil cocok tanamnya. Di sisi lain juga beberapa uh, tanaman itu bisa membersihkan udara. Nah lalu di, di interior perubahannya apa? Sekarang mulai ada sensor-sensor, produk-produk yang nggak usah disentuh tuh dia bisa buka sendiri, ya meminimalisir pegangan gitu atau sudah ada yang pakai kaki mungkin beberapa gitu ya. Nah juga adanya partisi. Tiap kalau kita misalnya datang ke rumah sakit, datang ke toko, kalau kita misalnya ketemu sama pegawai bank dan sebagainya, kita akan ngomong di depan partisi. Itulah efek yang berubah dari interior harus bisa bagus nggak cuma kotak gitu doang. Secara produk juga sama. Sekarang makin banyak produk yang kontakless. Apa berikutnya? Tidak tahu. <laughs> Mungkinkah kita sudah tidak ada di sini? Atau biasanya kalau kita lihat dari skema, hampir selalu terjadi 100 tahun sekali gitu ya. ya. Nah, pesannya adalah dari Alfa Auto kita belajar bahwa arsitek tuh bisa beraksi gitu ya. Bukan hanya ngereaksi orang butuh ini kita bikin orang orang butuh ini bikin apa tapi pada saat kita diserang kita juga bisa menyerang balik dengan cara arsitektur tadi bentuk furnitur misalnya sekarang kita mungkin bisa menyerang balik dengan digital begitu karena sekarang udah ada ekosistemnya nah oleh karena itu what next pikirkan sendiri sudah